Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala akabadu. Sabahul khairat, sabahul nur, sabahul bahja wa surur. Pagi ini insyaAllah BGT akan mancing mania jilid yang kelima. Insyaallah akan menuju Batu Gendang, Batu Gerune, Legundi. Saya ditemani hari ini bersama ada Pak Arifin, ada Terus, ada Yani, ada Puas, bersama Kapten Diki. Insyaallah mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hari ini mancingnya sukses dan banyak dapat ikan. Mancing mania, mantap! Karena sampan sudah mulai bergerak, bagaimana sunnah baginda Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk membaca doa safar, doa ketika berada di atas kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab bil mali wal ahl. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita persis di depan Batu Gerune, salah satu spot mancing paling digemari di wilayah Sekotong ini. Kita akan melewatinya. Insya Allah kita akan menuju ke spot Legundi, insya Allah. Lebih jauh dari Batu Gerune ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita akan mulai melepas pancing perdana. Ini di spot Legundi namanya, setelah Batu Gerune. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ikan yang banyak hari ini dan Allah berikan keselamatan kepada semua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sekitar 150.
Woi, kerapu guys. Iya. Apakah yang naik ini, saudara-saudara? Kita lihat. Wow, saudara-saudara, kita lihat. Allahu Akbar. Mantap, guys, mancing mania. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melewati batu gendang arah pulang. Subhanalladzi sakhala hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadri anna bodah. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'dha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mal wal ahl. Hayibun, taibun, sajidun ila rabbina hamidun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita walaupun dalam kondisi mancing dan karena kesorean, kita akan tetap tentunya melaksanakan sholat yang lima waktu. Tapi karena kita sudah keluar dari wilayah Bangko, tadi kita akan sholat jamak qasar. Jadi zuhur kami akan sholat qasar di jamak ke asar sebagai jamak takhir. Jadi nanti kami sholat dua rakaat zuhur, dua rakaat asar. Kita ingin mencontohkan walaupun dalam kondisi mancing, kita itu tidak boleh meninggalkan sholat yang lima waktu. Alhamdulillah Allah berikan kita rukhsah untuk bisa melakukan jamak qasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah selesai melaksanakan sholat jamak qasar sholat hari ini, zuhur di jamak ta'khir ke asar sekaligus qasar, karena kita sudah berada di luar Lombok tadi ke Batu Runa di luar Bangko. Alhamdulillah kami kembali mampir sholat sebelum pulang itu di musola di Bangko. Alhamdulillah.